Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, leluhur, seru para anggota archipelago eksekusi immortal, dan wajah mereka juga berubah pucat. Mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat kembali ke akal sehat mereka sampai beberapa saat kemudian, hingga akhirnya mereka mulai meratapi kedihan. Itu karena, Murong Mingtian terlalu penting bagi mereka. Dalam hati mereka, dia mirip dengan dewa, yaitu dewa yang memimpin mereka dan yang akan memerintah dunia. Namun sekarang, dewa mereka telah terbunuh. Dengan begitu, bagaimana mungkin mereka bisa menerima hasil seperti itu? Seperti orang taat yang kehilangan imannya, mereka mulai kehilangan arah dalam kehidupan. Kami akan membalaskan dendam leluhur, ucap semua anggota kepulauan eksekusi immortal. Di tengah kesedihan yang menghancurkan seperti itu, kepulauan eksekusi immortal merasakan kemarahan dan kesedihan mereka bercampur aduk. Mereka mulai menerkam menuju Crippling Night Demon Sect, dan mereka juga mengabaikan sepenuhnya untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka-mereka seperti malas untuk hidup, dan tidak memedulikan apa yang mereka lakukan selama mereka membunuh. Namun meskipun kekuatan muncul dari perpaduan emosi mereka, tapi sekte Night Crippling Night juga meningkat setelah menyaksikan kematian Murong Mingtian. Mereka tidak takut dengan tindakan bunuh diri kepulauan eksekusi immortal. Dan juatru sebaliknya, mereka mulai melakukan pembantaian yang lebih kejam. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit bagi kepulauan eksekusi immortal dan tiga klan monster besar untuk bertahan dalam tekanan. Perasaan ini, mungkinkah, gumam Chu Feng? Namun, setelah tubuh Murong Mingtian meledak, ada kekuatan samar yang mengalir ke tubuh Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng malah mengerutkan keningnya setelah kekuatan samar itu masuk. Dan bahkan, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Mengaum. Di saat Chu Feng teralihkan perhatiannya, Jiang Qixia mengambil kesempatan itu untuk melemparkan keterampilan bela diri mortal tabunya. Dia ingin melewati teknik pembantaian macan putih Chu Feng, dan meluncurkan serangan diam-diam juga. Bang! Namun sayangnya, dia terlalu meremehkan teknik pembantaian harimau putih. Meskipun Chu Feng belum benar-benar fokus, tapi keterampilan rahasianya masih memiliki kehendaknya sendiri. Teknik rahasianya ini, itu sekali lagi mematahkan keterampilan bela diri mortal tabu Jiang Qixia. Mengaum, macan putih lalu mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan melompat ke arah Jiang Qixia. Wush! Jiang Qixia mulai dengan cepat terbang mundur di udara. Dia tidak memilih untuk terus melepaskan keterampilan bela diri mortal tabu, hanya untuk secara paksa memenuhi serangan Chu Feng. Tetapi dia malah memilih untuk melarikan diri. Tapi harimau putih itu terus mengejar dengan gigi, dan macan itu juga sangat cepat. Meskipun Jiang Qixia telah menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, tapi jarak yang memisahkan keduanya terus menyusut secara bertahap. Apakah ini nyata? Genius yang datang dari Tanah Suci Martialism, dan bahkan telah mengalahkan tubuh ilahi, ia terpaksa melarikan diri karena Chu Feng. Para pengamat berseru tanpa henti pada pemandangan seperti itu. Jika tindakan membunuh Murong Mingtian membuat mereka mengakui kekuatan Chu Feng, maka tindakan Jiang Qixia yang terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan oleh keterampilan rahasia Chu Feng, itu membuat mereka menyetujui kemampuan Chu Feng. Karena setelah semua orang tahu kalau Jiang Qixia jauh lebih kuat dari Murong Mingtian. Jadi meskipun Chu Feng telah menekan Jiang Qixia, tapi banyak orang masih memegang dalam hati mereka sedikit harapan. Mereka merasa kejeniusan Jiang Qixia tidak terduga. Bahkan ada sejumlah kemungkinan yang tak terbatas pada dirinya, maka Chu Feng mungkin tidak benar-benar mengalahkannya. Tetapi sayangnya, banyak harapan orang yang sudah mulai putus asa. Situasi di depan mata mereka tidak membuatnya tampak bahwa, Jiang Qixia itu memiliki kartu truf untuk berurusan dengan Chu Feng. Mendengus. Tapi ketika banyak orang berpikir Jiang Qixia sudah dikalahkan, dia dengan dingin mendengus ketika sedikit resolusi muncul di matanya. Dia kemudian membalik telapak tangannya, dan beberapa pil talisman muncul di tangannya.
Dia membuka mulutnya, dan menelan mereka semua. Gluk-gluk. Bas-bas. Setelah mengkonsumsi pil talisman, Jiang Qixia memiliki reaksi yang sama dengan Murong Mingtian. Yaitu rune dan pola muncul di kulitnya, dan auranya juga melonjak tajam. Bang, Jiang Qixia tiba-tiba berbalik, dan meninju teknik pembantaian harimau putih yang menunu arahnya. Dan, boom, tinjunya itu tidak bisa diremehkan. Itu hanya berisi kekuatan untuk menghancurkan tanah ini, dan pukulan itu saja bisa menghancurkan teknik pembantaian macan putih Chu Feng. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari tanah suci martialism. Sepertinya ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Ini terlalu mengerikan. Apakah dia pada akhirnya mengeluarkan kemampuan sejatinya? Tampaknya Chu Feng akan memiliki sesuatu yang mengarah padanya. Seru para pengamat. Banyak orang yang terengah-engah dengan teknik pembantaian harimau putih yang menghilang di udara. Pada saat yang sama, banyak orang yang menginginkan kematian Chu Feng, itu memiliki senyum yang mereda di wajah mereka. Oh surga, Jiang Qixia ternyata semenakutkan ini. Bagaimana mungkin Chu Feng menghentikannya? Ucap para pengamat. Adapun mereka yang ingin Chu Feng hidup, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang dirinya. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang tersisa dalam teknik pembantaian harimau putih, itu masihlah kemampuan yang kuat yang bisa menghancurkan keterampilan bela diri mortal tabu. Namun pada saat ini, Jiang Qixia telah menerobosnya dengan tinjunya. Dan itu telah menggambarkan kekuatan Jiang Qixia saat ini. Setidaknya, dirinya yang dulu bahkan tidak sebanding dengannya sekarang. Chu Feng, jumlah orang yang bisa memaksaku ke keadaan ini dapat dihitung dengan jari-jariku, bahkan jika itu berada di dalam sekte tanah terkutuk. Aku akui, aku, Jiang Qixia, telah meremehkan kamu. Aku meremehkan kekuatan yang akan keluar dari orang kampung seperti kamu. Namun sangat disayangkan, ini sudah saatnya untuk mengakhirinya. Aku akan membiarkan kamu melihatnya, apa itu jenius sejati. Aku juga akan membiarkan kamu melihatnya, apa itu teknik yang sebenarnya. Jiang Qixia mencibir sambil menatap Chu Feng. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan teriakan ledakan. Matilah, teriak Jiang Qixia. Dia menyerang dengan kedua telapak tangan dan kedua kakinya, dan semuanya itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Empat semburan kekuatan bela diri yang hebat langsung keluar dari keempat tempat itu. Kekuatan dari keempat semburan kekuatan yang terkandung, itu sangatlah sengit. Keterampilan bela diri yang khas tidak bisa dibandingkan dengan mereka, dan itu bahkan beberapa kali lebih kuat daripada keterampilan bela diri mortal tabu yang digunakan Jiang Qixia sebelumnya. Dia sekarang tidak hanya mengeluarkan empat keterampilan bela diri pada saat yang sama, tapi dia juga melemparkan empat keterampilan bela diri mortal tabu yang berbeda pada saat yang sama. Ledakan, bang. Kemudian mereka bergabung bersama di udara, dan menjadi tubuh energi yang menyelimuti langit. Tubuh energi itu bepergian melalui udara. Itu seperti gelombang besar saat melonjak ke depan, namun juga seperti kepulan asap hitam yang mengerikan. Tidak hanya mereka memiliki empat warna berbeda, tapi mereka juga membawa kilat beserta badai. Kekuatan itu mirip dengan kiamat, yang saat ini akan menghancurkan dunia. Oh my gosh, Jiang Qixia telah benar-benar melakukan teknik yang mengerikan. Apakah ini masih keterampilan bela diri? Apakah ini masih teknik manusia? Ini lebih seperti pekerjaan dewa. Seru Lara pengamat. Saat mereka menatap tubuh energi yang menutupi seluruh langit dan melonjak ke arah Chu Feng, semua orang pun dibuat tertegun. Terlepas dari apakah mereka menginginkan kematian Chu Feng atau tidak, mereka semua tercengang oleh langkah Jiang Qixia ini. Ini sudah jelas merupakan teknik terkuat yang mereka lihat sampai sekarang, san itu hanya mirip dengan bencana alam yang bisa menghancurkan segalanya. Empat keterampilan bela diri tabu mortal yang berbeda, mereka bergabung menjadi satu. Kekuatan itu sama sekali tidak sesederhana, karena itu adalah empat keterampilan bela diri yang khas. Itu adalah kombinasi dari empat keterampilan bela diri, dan mereka bahkan bukan keterampilan bela diri yang normal, tetapi keterampilan bela diri mortal tabu.
Teknik seperti itu memiliki kesulitan yang sangat besar, dan kekuatannya secara alami juga sangat kuat. Tubuh energi yang dibuat oleh kombinasi dari 4 keterampilan bela diri Mortal Tabu, itu saja sudah sangat sengit. Meskipun sasarannya adalah Chu Feng itu sendiri, tapi tekanannya telah menyelimuti radius 1000 mil. Tidak peduli Ziling dan yang lainnya yang bersembunyi di belakang para pasukan, ataupun pertempuran Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan dan kepulauan eksekusi abadi, atau bahkan 100 juta para pengamat, mereka semua telah terikat oleh tekanan kuat, dan mereka semua telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka merasa takut, karena perasaan ini tidak pernah mereka alami sebelumnya dalam hidup mereka. Itu berasal dari serangan yang begitu kuat, sehingga itu tidak ada bandingannya dengan apapun yang mereka saksikan di masa lalu. Setelah diikat oleh tekanan tersebut, semua orang kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Rasa hormat dan kekaguman yang mereka rasakan sebelumnya, itu telah lama hilang. Dan sebagai gantinya, itu adalah ketakutan akan kematian. Tekanan itu sendiri sudah sangat kuat, dan mereka juga tidak tahu apakah Chu Feng dan mereka akan dibunuh oleh Jiang Qixia. Hehehe. Namun anehnya, ketika semua orang takut dengan serangan kombinasi Jiang Qixia, Chu Feng malah tersenyum tipis. Meskipun tekanan yang mengerikan itu telah mengikat banyak orang, tapi Chu Feng bukanlah salah satu dari mereka. Ini hanyalah teknik kombinasi. Apakah kamu benar-benar berpikir, kamu adalah satu-satunya orang yang mengetahuinya? Cih, kamu berani sekali menjadi begitu sombong, hanya dengan mengetahui kombinasi keterampilan bela diri Mortal Tabu belaka. Bagaimana kalau aku tunjukkan kombinasi keterampilan rahasia? Ucap Chu Feng dengan nada menghina. Dengan senyum yang ringan, Chu Feng menghendaki gelombang kejut untuk meledak keluar. Secara bersamaan juga, dengan raungan dari 4 binatang buas besar dari berbagai bentuk, tetapi keganasan yang sama muncul dari tubuhnya. Keempat binatang buas itu tidak hanya berukuran besar, mereka juga sangat sombong. Aura yang mereka pancarkan, itu bahkan sangat suci. Binatang buas itu bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah 4 binatang suci. Yaitu Naga Azure, Harimau Putih, Vermilion Bird, dan Kura-kura Hitam. Mengaum. Keempat keterampilan rahasia tertinggi itu, mereka semua memiliki kemampuan mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, Chu Feng tidak menggunakan teknik yang seperti biasanya. Itu adalah teknik yang sama sekali baru, dan itu setelah mendapatkan kekuatan teknik pemulihan burung Vermilion. Itu adalah formasi pembantaian 4 simbol. Mengaum. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan mereka juga sangat cepat. Setelah mereka muncul, para pengamat bahkan tidak bisa mulai memproses apa yang terjadi, itu ketika keempat binatang suci telah bergabung bersama untuk membentuk formasi. Namun meski begitu, formasi 4 simbol ini benar-benar berbeda formasi yang telah mengikat Qiyu Chan Feng sebelumnya. Formasi itu adalah formasi yang mengikat, namun di sisi lain ini adalah formasi pembantaian. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Formasi bahkan bisa menekan apapun. Ini adalah formasi pembantaian 4 simbol. Setelah mereka bergabung bersama, lalu menciptakan formasi pembantaian 4 simbol yang disebutkan di atas, dan dengan segera tekanan yang berasal dari serangan Jiang Qixia langsung menghilang. Tekanan yang mengikat semua orang juga telah lenyap. Oh surga, apa itu? Ini teknik Chu Feng. Aku melihatnya, itu sesuatu yang dilemparkan oleh Chu Feng. Dia sebenarnya menggabungkan keterampilan rahasia yang legendaris, dan itu bahkan 4 keterampilan rahasia. Wah, bahkan keterampilan rahasia dapat digabungkan, aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Seru para kerumunan. Meskipun puluhan juta dan ratusan juta orang memiliki kebebasan mereka kembali, mereka pun tidak ada yang mau mengalihkan pandangan mereka. Itu karena, mereka semua tertarik pada formasi 4 simbol Chu Feng. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget, karena mereka bisa merasakan kekuatan dalam formasi pembantaian 4 simbol ini, dan bahkan lebih kuat daripada kombinasi 4 keterampilan bela diri Mortal Tabu milik Jiang Qixia. Bang, gemuruh.
Tepat pada saat itu, kedua serangan itu sudah saling berbentrokan. Seketika, tekanan dan gelombang kejut yang tak terbatas melonjak ke segala penjuru dalam lapisan demi lapisan. Mereka benar-benar terlalu ganas, dan tidak ada yang bisa menahan itu. Tidak peduli kepulauan eksekusi immortal, sekte iblis malam yang melumpuhkan, ataupun ratusan juta para pengamat, mereka semua tidak ada yang berani berdiam diri di tempat. Mereka semua melarikan diri ke kejauhan, karena takut mereka akan ditelan oleh tekanan dan kehilangan nyawa mereka di dalamnya. Menjerit, menjerit. Namun meskipun tekanan itu tidak berniat untuk membunuh, tapi banyak juga orang yang tidak dapat keluar tepat waktu. Mereka tertelan oleh tekanan, dan di tengah semburan tangisan yang menyakitkan, mereka dihancurkan dan menjadi genangan darah. Mengaum. Tetapi ketika tekanan itu mendatangkan malapetaka, di dalamnya datang auman yang besar. Segera, formasi empat simbol juga muncul. Empat binatang suci berada di udara, dan berlarian dalam lingkaran di jalur khusus. Mereka menempatkan kekuatan ke dalam formasi empat simbol, dan memaksanya menuju Jiang Qixia. Kekuatan itu tak tertandingi, dan Jiang Qixia juga tidak bisa melarikan diri. Senior, kamu jangan menyembunyikan apapun. Cepat gunakan itu untuk menghancurkannya. Teriak juniornya. Segera, wajah Zhao Yuetian dan Wu Kunlun menjadi sangat berubah. Mereka tidak bisa membantu, tetapi berteriak kepada Jiang Qixia. Meskipun mereka merasa itu tidak bisa dibayangkan, tapi mereka tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa, formasi pembantaian empat simbol Chu Feng ini terlalu mengerikan. Jika Jiang Qixia masih memegang sesuatu di belakangnya, tetapi dia sangat mungkin bisa mati karena itu. Kamu benar-benar memaksaku ke kondisi ini. Tapi tidak apa-apa, karena hari ini, aku akan memperluas wawasan kamu. Kamu hanyalah sampah dari wilayah Laut Timur, bukalah matamu yang kotor itu dan lihatlah dengan baik. Ini adalah keterampilan bela diri. Erten Tabu, pembantaian bulan darah. Teriak Jiang Qixia. Setelah berteriak, Jiang Qixia segera melapisi tangannya, dan membiarkan formasi empat simbol untuk melangkah maju. Dia menutup matanya, dan tanpa peduli dengan ruang itu sendiri. Itu dia lakukan sebelum dia hancur, dan sementara pakaiannya terus berkibar. Ledakan, bang! Tiba-tiba saja, gelombang misterius menyapu keluar dari tubuh Jiang Qixia. Ketika gelombang misterius itu berhembus melewati formasi empat simbol, formasi itu langsung membeku. Selain itu, gelombang mistis itu juga sangat cepat. Gelombang itu dengan sangat cepat bergegas melewati segalanya, dan menyelimuti area dalam radius 1000 mil. Bas-bas. Namun yang lebih pentingnya lagi, setelah mencakup semuanya dengan kecepatan dalam sesaat, dunia pun mulai berubah dengan cepat. Lautan yang bergelombang di bawahnya menjadi begitu tenang hingga seperti cermin, dan bahkan tidak memiliki sedikit pun gelombang. Langit yang semula jernih dan kacau, kini berubah menjadi hitam malam hari. Lalu bintang-bintang yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, mereka pun bermunculan. Gelombang kedamaian itu terus mengalir ke penjuru dunia, dan menciptakan pemandangan yang sangat jarang terlihat. Sungguh ajaib, apakah ini adalah keterampilan bela diri Erten Tabu yang legendaris? Seru para pengamat. Banyak orang yang menghela napas kagum, itu pada segala sesuatu yang telah berubah dengan cepat. Bagaimana mungkin itu bisa terlihat seperti keterampilan bela diri? Sederhananya, dunia itu sendiri telah berubah. Ini sebuah ilusi dari teknik di peringkat Erten Tabu. Tidak, teknik ini tidak terlihat sesederhana itu, seru Chu Feng. Tapi ketika semua orang tertarik dengan ketenangan di depan mata mereka, Chu Feng mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa itu hanyalah ilusi, tetapi dia tahu betul di tengah-tengah ilusi ini, itu sudah jelas merupakan bahaya yang sangat ekstrim. Karena bagaimanapun juga, ini adalah keterampilan bela diri tabu bumi yang datang dari tanah suci martialisme. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.